kasus 04 laki-laki umur 20 tahun warga asal SP1 Malbang Kecamatan Pelita Hilir Kabupaten Jabar terkonfirmasi COVID-19. Kasus 04 tersebut adalah orang tanpa gejala atau OTG yang bersangkutan saat ini keberadaannya bekerja dan masih tinggal di Kota Pontianak. Sampel swab diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan hasilnya positif terkonfirmasi COVID-19. Terhadap kasus 04 ini, gugus tugas Kabupaten Sigalau melalui Dinas Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keluarga berencana sudah berkoordinasi dengan untuk yang bersangkutan diisolasi secara ketat di Pontianak. Tanggal 28 Mei tahun 2020 pukul 10.30 tiba. Saya ingin menyampaikan situasi terkini terhadap perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sigalau. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020, pukul 21 WIBA atau tadi malam, Dinas Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigalau mendapat laporan hasil pemeriksaan swab pasien konfirmasi baru melalui pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR metode real time yang dilaksanakan oleh Laboratorium Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Pontianak terhadap. Mari kita sama-sama terus melakukan upaya-upaya pencegahan